الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع فيه ومشي دارين آمين وورد في حديث وورد في حديث من قدم ثلاثة من الولد. Jadi kalau kita datang baca ya bacanya wawaroda telah datang fi hadisin dalam sebuah hadis, jadi man qaddama salasatan murad lafaz jadi badal aja begitu ya. Boleh juga kita baca fi hadisi man qaddama, nah, itu jadi mudah-mudah pilih ya, murad lafaz man qaddama salasatan, siapa saja yang mendahului tiga orang minal waladi daripada anaknya meninggal dunia, lam yablugul insa, mereka belum sampai balik, kanu lahu hisnan minan nari, ada mereka baginya benteng daripada ya apa namanya hisnan, tameng, perisai tameng, nah, dari api neraka. Jadi dia punya anak tiga, lalu meninggal dunia anaknya. Itu nanti di akhirat anaknya jadi perisai dari api neraka. Ya, anak kecil. Faqala Abu Darda, lalu berkata oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, qaddamtu isnaini, ya, mendahului aku dua, gimana kalau dua, ya, ya, mendahului aku dua, maksudnya saya telah ya kematian dua orang anak. Jadi dua orang juga, qala wasnai, kata Nabi, ya dua juga. Anaknya dua meninggal masih kecil menjadi ya perisai, menjadi tameng dari api neraka. Ini menjadi apa? Tasliyah, penghibur buat orang tua. Itu orang tua apa kalau anaknya meninggal dunia, masya Allah sedihnya luar biasa. Anaknya masih kecil meninggal dunia, apalagi, apalagi anaknya satu, satu-satunya meninggal dunia, masya Allah, sedihnya luar biasa. Dihibur sama Allah, nanti itu anak menjadi perisai, menjadi tameng di akhirat dari api neraka. Qala akharu, berkata yang lain, ini qaddamtu wahidan, sesungguhnya aku mendahului satu, maksudnya aku telah kematian satu orang anak, gimana ya Rasulullah? Qala, kata Rasul, wahidan, satu juga itu jadi perisai penghalang dari api neraka. Makanya Pak, kalau kita punya anak meninggal dunia tuh yang meninggal dihitung juga. Anak inti berapa? 5. Kan 4 doang. Satu meninggal, gitu. Jangan ditanya anak inti berapa? 4. Padahal anaknya ada 5. Satu meninggal kagak dihitung sama dia. Jangan. Hitung tuh yang meninggal. Kan ada 4, iya, yang satu meninggal, yang satu meninggal. Jadi jangan disembunyiin gitu ya, jangan disembunyiin.
Kalau istri semuanya ini aku istri. Istrinya ada berapa? Ada satu. Gak taunya udah meninggal dunia, pada datang bininya. Biar jujur ya. Orang jujur bahagia. Walakin zalika, akan tetapi demikian itu, fi awali sodamatin, pada awal ya pukulan pertama. Jadi kesedihannya, sabarnya itu pada pukulan pertama. Wa fi hadisi muslimin, pada hadis muslim, annal atfala, bahwasannya anak-anak kecil itu, da'amisul jannati, pelayan-pelayan surga. Ay hujabu abwabiha, nah, pelayan-pelayan pintu-pintu surga. Tuh anak kecil tuh. Jadi nanti jadi pelayan-pelayan surga anak kecil. Ya talaqqa ahaduhum abahu, satu di antara mereka akan menyambut bapaknya, abahu. Qala, ia berkata, abawaihi, dua bapaknya, kepada dua bapaknya, dua ibu bapaknya, dua orang tuanya, dia ngomong, fayakhuzuhu bisawbihi, dia ambil, ya. Au qala, atau dia berkata, abawaihi, dari aduhum abahu, atau abawaihi, fayakhuzuhu bisawbihi, lalu dia ambil dengan bajunya, dia ambil bajunya, anak itu ambil baju orang tuanya, diambil, ditarik. Au qala biyadi, atau dia berkata biyadi, baca bahasanya gitu, ditarik dengan tangannya. Fala yantahi atta yadkhulal jannata, masyaallah, maka anak itu tidak berhenti sampai orang tuanya masuk surga. Nih, kalau kita punya anak masih kecil meninggal dunia, tapi ya jangan minta, Pak. Mudah-mudahan anak kita panjang umur, sehat, sukses, amin, dunia akhirat gitu. Artinya ketika meninggal dunia, ya jangan sampai nangis terus, nggak berhenti berhenti, nggak boleh, nggak boleh begitu. Ya, buat nolongin kita. Wa bi khabari muslimin, dalam hadis Imam Muslim, annahu mata Ibnu Thalhah min Ummi Sulaimin. Ini ada satu kisah diceritakan dalam Sahih Muslim, bahwasannya telah meninggal dunia Ibnu Abi Thalhah, putranya Abi Thalhah, min Ummi Sulaimin, dari Ummi Sulaim. Faqalat, lalu ia berkata, ini Abi Thalhah putranya Ummu, ya, telah meninggal dunia putra Abi Sulaim dari Ummi Sulaim. Abi Thalhah dari Ummi Sulaim. Ya, Ummi Sulaim ini adalah ibundanya ya Anas bin Malik. Faqalat, lalu berkata Ummu Sulaim, la yuhaddisuhu illa ana, tidak boleh ada yang menceritakan tentang itu kepadanya kecuali saya. Jadi ibunya berpesan Ummu Sulaim kepada orang-orang, jangan ada yang ngomong tentang meninggal anaknya kecuali saya. Hah? Karena dia tahu nih suaminya pemarah. Ya, jangan ada yang ngomong kecuali saya yang ngomong. Jadi ini maksudnya nih, istrinya mau baik-baikin suaminya, anaknya jangan marah karena anaknya meninggal dunia. Ini suaminya sayang banget nih sama anaknya. Jadi supaya jangan marah, bagaimana caranya? Nah, Ummu Sulaim punya cara. Ummu Sulaim punya cara, istrinya punya cara. Istri itu tahu, Pak, karakter suami, begitu pula suami tahu karakter istri, udah tahu.
Makanya perlu kita mengenal istri kita ini. Iya. Kalau kita udah kenal istri, istri marah-marah, kita diam aja. Ntar kita diam diri. Kenapa? Udah kenal. Falamma ja'a, maka tatkala datang Abu Talha, datang suaminya pulang. Ya. Ya, qarrabtu aku, ya, qarrabtu aku dekatkan, aku hidangkan ilai kepadanya asya'u, akan makan malamnya. Bebein. Ya, kalau bahasa kita mah bahasa Jawa, Mas, makan Mas, bahasa Betawi, Bang, makan Bang. Bang, makan malam Bang, capek, Masya Allah, Abang udah baru pulang. Makan Bang. Ya, dimakan, disiapin dah tuh yang enak-enak. Ya, dimakanin apa-apa yang dia suka apa. Fa'akala wa syariba, lalu beliau pun makan dan minum. Dimakan ya, diminum. Suaminya makan, minum. Ini kalau istri kayak begini senang enggak Bang Haji? Senang. Datang pulang disambut. Jangan pulang itu bini nonton TV aja. Aduh. Tiduran aja. Kagak bangun. Main HP aja. Aduh, enggak boleh begitu. Pulang suami bangun cium tangan. Bangun cium tangan sama suami, jangan diam aja, diri, iya diri cium tangannya. Apalagi ini kayak ini nih, siapin makan Bang, minum Bang. Summa tason naat lahu ahsana ma kanat. Kemudian Ummu Sulaim berbuat untuk suaminya paling bagus makanan apa yang ada, paling bagus, paling cakep. Paling cakep, kalau paling cakep berarti apa tuh? Istrinya nawarin diri. Malam ini ada hajat Bang. Ini kalau suami kita gini ini Pak, Ibu, wah gembira banget lah. Pokoknya insya Allah enggak bergeser, ya, kagak bergeser. Nah, apa enggak bergeser? Ya insya Allah istrinya cuma ibu doang satu, ya, enggak yang lain. Iya, sayang banget nih, ya. Jangan sampai itu. Kalau ada seorang istri, ya suaminya kepengen, lalu istrinya enggak mau, ya enggak mau istrinya, sampai pagi itu istrinya dilaknat sama malaikat dan makhluk, ya. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Itu hadisnya soleh. Nah kalau pengen jadi yang soleh, tawarin suaminya. Lagian suami juga kalau ditawarin terus ya anggap juga kagak kuat. Nah kalau kita kepengen jadi wanita yang soleh seperti Ummu Sulaim, Masya Allah. Iya. Makanya dikatakan perempuan banyak masuk penduduk penduduk neraka itu apa? Laki perempuan. Perempuan banyak penduduk neraka adalah perempuan. Ini perempuan jangan marah ya, ibu-ibu. Iya. Banyak penduduk neraka itu perempuan. Kenapa perempuan? Iya. Ditanya tuh Rasul sama putrinya, kenapa perempuannya Rasulullah? Iya, karena perempuan banyak, ya. Berbuat, katakan berbuat salah sama suaminya, ngelawan sama suami. Ya, jangan sampai dong. Suami pengen kagak mau, ya. Tawarin yang bagus dah, ya. Kita enggak tawarin dia mau, kita tawarin dia mau juga, ya. Yang bagus tawarin.
seperti ini. Maka natatasanna'u qabla dzalika, ya. Paling bagus apa yang ahsana maka natatasanna'u qabla dzalika. Paling bagus apa yang dia lakukan qabla dzalika, sebelum itu paling bagus, ya, servis paling bagus. Fawaqa'a biha, lalu Abu Thalha bersetubuh dengan istrinya, ditawarin. Suami kalau ditawarin gimana nanti kira-kira sama istrinya? Setengah-setengah ogah jadi mau. Ini ketemu lagi babnya nih, ya. Enggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Biar jangan durhaka sama suami. Masya Allah. Falamma ra'athu, maka tatkala istrinya melihat dia, annahu qad syabi'a, ya, Ummu Sulaim melihat Abu Thalha udah kenyang, wa asaba minha, ya, dan ia merasa, ya, asaba menimpa, cukup dah, ya, merasa cukup darinya, udah cukup dah. Ya, udah dikasih makan, dikasih minum, lalu ditawarin bersetubuh suami istri, ya. Udah, suami biasanya kalau begitu udah capek, lelah gitu. Lelah, biasanya tidur duluan, biasanya lelah udah. Masya Allah. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Qalat, berkata Ummu Sulaim, ya Abu Thalha, wahai Abu Thalha, ara'aita, apa pendapatmu? Lau anna qauman a'aru 'ariyatahum, jikalau ada satu kaum mereka meminjamkan akan pinjaman mereka, ahla baitin, kepada ahli rumah, kepada seseorang, ya. Fatolabu 'ariyatahum, lalu mereka udah dikasih pinjam, ya. Dia butuh lagi, pengen ambil, tolabu, mereka menuntut, ariyatahum, akan pinjaman mereka itu. Dia mau ambil lagi. Ahlahum, bolehkah mereka ayamna'uhum, mencegah mereka yang punya barang yang dipinjamin, boleh apa enggak? Yang punya pengen minta, boleh? Yang punya pengen minta, lalu yang minjem boleh enggak mencegah? Ya. Yang punya, ya, yang minjemin nih minta, sini dah, saya kemarin kan ente minjem barang saya. Saya lagi butuh, enggak bisa pinjemin sekarang nih. Umpama motor umpama, saya lagi butuh sekarang. Enggak ada motor lagi, ya. Cukup pinjeminnya segini aja, ya, seminggu aja dah. Kira-kira nih yang minjem boleh enggak mencegah? Enggak boleh. Nah. Ditanya tuh, ya, Abu Thalha oleh istrinya, kayak begitu, boleh enggak tuh mencegah tuh, ya, yang minjem? Qala, la, enggak boleh. Jadi dikasih analogi dulu. Ya, analogi dulu. Enggak boleh. Ya, orang punya dia, ya biarin dia ambil. Qalat, kata Ummu Sulaim, ya, qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, fahtasib ibnaka. Ini bahasanya ini fahtasib, ya. Sabarlah, ya, akan anak engkau. Maksudnya apa? Sabarlah, anak engkau telah meninggal dunia. Masyaallah. Fahtasib ini minta, ya, pahala sama Allah, minta, ya, ridho sama Allah. Apa fahtasib? Bahasa enaknya, sabarlah, anak engkau telah meninggal dunia. Sabarlah akan anak engkau. Maksudnya, anak engkau telah meninggal dunia. Masya Allah. Ya, ya. Istri tahu kalau karakter istri suaminya. Tetap padahal udah dikasih servis yang masya Allah luar biasa. Ditawarin minum, ditawarin makan, dikasih makan, lalu ditawarin bersetubuh, hubungan badan suami istri.
Udah digituin tuh padahal faghadiba, iya marah, tetap marah tuh suaminya. Tapi marahnya benar. Marah beliau ya. Wa atta ila Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu ia beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kata Rasulullah, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah Ta'ala memberkahi kamu berdua pada malam kamu berdua. Mana? Itu yang bersetubuh itu. Diriwayatkan anaknya sampai 9. Iya. Semuanya hafizul Quran. Masya Allah. Masya Allah. Ini kisahnya ya, Abu Talha dia lagi pergi perang. Pulang-pulang anaknya meninggal. Waruhiyah telah diriwayatkan anna bin Umar, bahwasanya Ibnu Umar dohika inda dafni bini, ketika beliau dohika, tertawa ketika ya, dikubur anaknya. Ini ada kita tentang masalah, cerita tentang masalah sabar. Beliau tertawa ketika meninggal anaknya. Faqila, lalu dikatakan kepadanya, atadhaku, kenapa engkau ketawa? Faqala, ia menjawab, aradtu an urajima syaitana, aku ingin menggerumpungkan setan. Maksudnya, aku ingin membuat setan jengkel. Setan pengen kita itu nangis. Setan tuh pengen kita ini lupa diri. Setan pengen begitu. Jadi kalau kita sampai lupa diri, oh, nggak boleh. Setan pengen begitu. Masya Allah. Ibnu Umar ketawa. Waqala Abu Ali Ar-Razi, berkata oleh Abu Ali Ar-Razi, sahibtul Fudaila salasina sanatan, aku telah berteman lama kepada Fudail bin Iyad selama 30 tahun. Masya Allah. Berarti muridnya nih. Sahabat muridnya. Murid itu sahabat. Maraituhu dhahikan, aku belum pernah melihat Fudail bin Iyad nangis. Tertawa ya, dhahikan. Aku belum pernah melihat Fudail bin Iyad tertawa. Wala mutabassiman, senyum. Wala mustabsyiran, gembira. Ya, untuk mustabsyiran gembira, mukanya iya gembira gitu. Illa yauma mata bunuhu Aliun, kecuali ketika hari putranya namanya Ali meninggal dunia. Masya Allah. Umumnya kan nangis ya, ketawa. Masya Allah. Emang kagak boleh meninggal nangis? Boleh. Nabi pernah menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nangis, asal jangan meratap. Ini kan judulnya kemarin begini ya. Jangan meratap. Anak gua paling cakep, paling ganteng. Emang biasanya begitu, yang meninggal yang cakep. Meninggal. Kagak ada lagi anak gua nih yang paling idep, yang paling cakep, yang paling ganteng, yang paling pintar, yang paling-paling pokoknya lah. Itu haram begitu. Enggak boleh. Ahabba amran wa ahbabtu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai akan perkara, maksudnya perkara kematian anak yang masih kecil. Wa ahbabtu, maka dengan sebab itu aku mencintai. Allahumma sholli ala Muhammad.